Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Pagi ini kita akan membahas tafsir Al-Qur'anul Karim. Tafsir dari ayat 41 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu dengan apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa-apa, yang membenarkan apa yang ada padamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama yang kafir dengan yang aku turunkan tersebut, yaitu Al-Qur'an. Dan janganlah kamu menjual ayat aku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepadaku maka hendaklah kalian bertakwa, atau hendaklah kalian takut kepadaku. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ayat sambungan dari ayat yang lalu yang berbicara tentang Bani Israel. Pada hari ini Bani Israel dikenal dengan bangsa Yahudi. Di bangsa Yahudi itu identik dengan agama Yahudi. Jadi menurut pemahaman orang Yahudi, agama Yahudi itu khusus untuk mereka. Makanya agama Yahudi itu identik dengan bangsa Yahudi. Jadi kalau disebut Yahudi, dua repetannya, yang pertama bangsa, yang kedua agama. Di Yahudi itu berasal dari, diambilkan dari nama Yahuda, yaitu salah seorang dari anak Nabi Yakub. Di antara 12 orang anak Nabi Yakub, Yahuda inilah yang paling banyak keturunannya. Itulah asal-usul dari istilah Yahudi. Jadi dalam Al-Qur'an yang dipanggil bukan Yahudi tapi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu lebih umum dari Yahudi. Kenapa? Bani Israel itu mencakup keturunan dari 12 orang anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan berimanlah kamu wahai Bani Israel dengan apa yang telah aku turunkan. Ma anzaltu. Ma yaitu dengan apa yang
aku turunkan. Apa maksud dari ma di sini? Yaitu Al-Quran. Di ayat ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Di ayat di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Bani Israel untuk mengingat segala nikmat yang telah mereka terima. Apa tujuannya? Untuk menghilangkan rasa dengki di hati mereka. Karena salah satu yang menghalangi mereka untuk beriman dengan Nabi Muhammad adalah karena dengki, sakit hati dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dengki kepada Nabi? Karena mereka dari awal mengharapkan Nabi terakhir itu lahir dari kalangan mereka. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, orang Yahudi itu di Madinah telah bercerita kepada orang Arab Madinah akan datang, akan lahir seorang rasul, seorang nabi. Nanti kalau nabi itu lahir, kami akan berperang dengan nabi itu. Jadi satu kebanggaan bagi mereka menceritakan kepada kalangan orang Arab Madinah. Dan itu juga lah yang mendorong mereka berbondong-bondong hijrah dari Palestina ke Madinah. Karena mereka berharap Nabi terakhir itu lahir dari kalangan mereka. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nabi yang terakhir itu lahir memang dari keturunan dari Nabi Ibrahim juga, tapi sepupu dari Bani Israel, yaitu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Di Ismail dengan Yakub dengan Ishak itu adik kakak bersaudara. Di Ishak anaknya Yakub. Anak-anak Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Jadi di belakang diajak mereka itu untuk mengingat segala nikmat yang telah mereka terima. Betapa banyaknya nikmat yang mereka terima, betapa sayang Allah kepada mereka. Apa tujuannya? Agar hilang rasa dengki tadi. Nah, kalau rasa dengki sudah hilang, maka mereka diajak beriman. Itulah yang menjadi isi atau kandungan dari ayat ini. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan minal Quran, yaitu Al-Quran. Musaddikan lima ma'akum, yang membenarkan bagi apa-apa yang bersama kamu atau yang apa yang ada pada tangan kamu. Jadi ini juga tujuannya kenapa Allah menyebutkan, tidak menyebutkan langsung berimanlah kalian dengan Al-Quran. Bukan itu redaksi yang dipilih, tapi bima anzaltu. Apa tujuannya itu? Untuk menghilangkan keraguan mereka bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan, ditekankan dengan apa yang aku turunkan. Al-Quran itu bukan karangan Muhammad. Kemudian Al-Quran itu membenarkan bagi apa-apa yang ada di tangan kalian, yaitu kitab Taurat. Ini juga tujuannya untuk melembutkan hati mereka agar mereka beriman bahwa Al-Quran itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan Taurat. Jadi kenapa kalian enggan beriman dengan Al-Quran? Jadi seluruh nabi dan rasul itu
Walaupun mereka banyak, tetapi mereka satu dalam risalah. Risalah yang mereka bawa itu hanya satu, yaitu tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Jadi Al-Quran dan Taurat sama-sama memerintahkan, menyuruh manusia untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Melarang manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, seperti berzina, seperti mencuri, seperti menzalimi anak yatim, mengambil hak milik orang lain. Jadi kesimpulannya adalah isi dari seluruh kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam, itu sama dengan isi kitab yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuannya adalah agar mereka mau beriman. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan bagi apa yang ada pada tangan kamu atau yang bersama kamu, minat Taurah, yaitu kitab Taurat. Bimuwafaqatihi lahu fit tauhidi wan nubuwah. Karena Al-Quran itu muwafaqah, artinya sesuai, sama dengan Taurat dalam ajaran tauhid dan kenabian. Jadi seluruh nabi itu, seluruh kitab yang diturunkan kepada nabi itu, ndak ada cie juodoh yang memerintahkan umatnya menyembah nabinya. Tidak ada satu pun risalah kenabian itu yang memerintahkan para nabi mengajak umat untuk menyembah dirinya. Semuanya mengajak manusia menyembah Tuhan yang satu. Allahu la syarikalah. Allah yang satu, yang tidak ada sekutu baginya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama yang kafir dengan Al-Quran itu. Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Lianna khalfakum tabi'alakum fa ismuhum alaikum. Jadi karena orang Yahudi atau Bani Israel yang hidup di zaman Nabi itu adalah generasi pertama yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau mereka mendustakan Al-Quran, jika mereka mendustakan Nabi Muhammad, berarti mereka termasuk orang yang awal atau golongan yang pertama, generasi pertama yang mendustakan Al-Quran. Jadi kalau mereka mendustakan Al-Quran, dikhawatirkan generasi berikutnya juga mengikuti mereka. Kalau generasi berikutnya mengikuti mereka, fa ismuhum alaikum, maka dosa pengikut itu, generasi belakangan itu, juga akan didapatkan oleh generasi pertama. Itu yang disebut dengan dalun mudillun, sesat lagi menyesatkan. Jadi kalau seorang itu sesat tapi tidak mengajak orang lain, itu dosanya hanya bagi diri mereka sendiri. Tapi kalau mengajak orang lain, mengajak generasi berikutnya, de gara-garanya orang sasik lo, maka dosa orang yang disasikkan itu juo dapek de orang yang menyesatkan tadi itu. Itu makanya menjadi guru itu tidak mudah. Jadi guru itu hati-hati. Apalagi dalam agama itu yang melibatkan tentang fatwa. Itu berat.
fatwa hukum fikih. Kalau sesuatu yang haram dihalalkan, diikuti orang lain, maka dosa mereka juga kita bersama-sama berkongsi, berbagi dalam dosa. Dallun mudillun, sesat lagi menyesatkan. Wala tastaru ay tastabdilu, dan janganlah kalian menjual, artinya mengganti ayat aku, allati fi kitabikum, yang di dalam kitab kamu, dari sifat Muhammad, sama nang qalila, dengan harga yang sedikit. Jadi dalam Taurat itu sudah disebutkan sifat-sifat dari atau ciri-ciri atau karakteristik dari Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi, walaupun Nabi belum dilahirkan, mereka tuh sangat mengenal Nabi. Kenapa? Karena sifat-sifat Nabi itu sudah disebutkan dalam kitab mereka. Bahkan dalam satu ayat disebutkan bahwa orang Yahudi itu mengenal Nabi itu lebih kenal kepada Nabi dibandingkan dengan anak mereka sendiri. Itu perumpamaan dari Al-Quran. Tetapi kadang-kadang sebahagian dari pemuka agama Yahudi itu sifat-sifat Nabi itu diubah. Kitab Taurat tadi diubah. Apa tujuannya? Untuk mencari harta yang sedikit. Jadi tujuannya adalah untuk agar sesuai dengan kepentingan orang Yahudi. Mereka rela untuk mengubah isi dari kitab suci mereka. Nah, ini suatu pertanda bahwa orang Yahudi itu, Bani Israel itu, sudah sering atau sudah terbiasa melakukan melakukan penyimpangan, distorsi terhadap kitab suci mereka. Jadi walaupun yang didapatkan itu, harta yang didapatkan di dunia itu banyak, tetapi dibandingkan dengan balasan nanti di akhirat, tetap disebut sedikit. Jadi ini juga bisa kita ambil pengajarannya bagi umat Islam. Jangan kita menjual ayat Allah itu demi mengharapkan harta yang sedikit. Contohnya tuh, mencoba menafsirkan ayat Allah, menafsirkan ajaran agama agar sesuai dengan selera penguasa, demi untuk mendapatkan harta, maka kita rela untuk mengubah atau mengganti ajaran agama. Jadi karena itu satu kata mutiara yang disampaikan Buya Hamka itu, qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Jadi dalam masyarakat tentu itu kebenaran itu kadang-kadang tidak disetujui oleh sebagian orang. Jadi sebagai pemuka agama, demi untuk mencari muka, demi untuk menyenangkan penguasa, maka diganti ayat tadi itu. Karih mana kaji kemah di paluna alaste. Tidak bisa mudah itu. Kalau ayat Allah itu yang qat'i, yang pasti, itu tidak boleh kita ubah mengikuti selera penguasa. Jadi
jangan dijual ayat Allah itu demi mengharapkan uang yang sedikit. Namanya itu orang seperti itu disebut dengan pragmatis. Anak pragmatis kok, yang penting gini, ba'a pitih nan kadape, biarlah kebenaran tadi dijual. Pragmatis itu lawannya apa? Idealis. Idealis itu adalah orang yang selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, kalau di idapo, di birokrasi, ya, kalau idealis bukan tak campak. Contoh, orang idealis itu sering campak. Bantu itu pula di kalangan ustad, guru agama. Takut kehilangan jemaah, kaji tadi diubah. Atau dulu kawan ambu di Jakarta mengatakan, kini banyak ustaz yang takut di jamaah. Coba lihat, enggak? Harusnya jamaah takut ke ustaz. Tapi kini sebagian ustaz takut ke jamaah. Ustaz takut kehilangan jamaah. Jadi kaji itu harus ikut selera jamaah. Itu enggak benar. Yang benar itu adalah ustadz berpegang kepada ajaran agama yang diyakininya benar, walaupun resikonya ditinggalkan oleh jamaah. Itu barik. Jadi apa tadi kuncinya? Berpegang kepada kebenaran isi kandungan Al-Quran atau semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca ke belakang nanti, memang banyak ayat-ayat Taurat itu yang diubah oleh kalangan Bani Israel. Jadi karena itu tidak ada lagi Taurat, Injil itu tidak ada yang asli. Al-Quran alhamdulillah sampai kini, kalaupun ada yang mencoba mengubahnya akan ketahuan. Iya ada, kadang-kadang dibuatnya cetakan Al-Quran tapi bukan diubahnya seketika dalam. Tapi kalau ada usaha seperti itu pasti akan ketahuan. Sebab apa? Yang pertama, dalam Islam itu banyak orang umat Islam itu yang hafiz, banyak ulama yang mengetahui Al-Quran itu. Jadi kalau ada yang ingin berusaha untuk mengubah itu akan ketahuan. Dan tidak ada kitab suci yang dihafal, yang berhasil dihafal itu kecuali hanya Al-Quran. Jadi itu Allah sudah menjamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami menjadi penjaga bagi Al-Quran itu. Jadi itu jaminan Allah, Allah bahwa Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu agar Al-Quran itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Iwad dan yasiran artinya ganti yang sedikit. Nah, iwad ini artinya adalah uang, atau kalau iwad itu ini kan pitih, ya, harta yang sedikit, minat dunia. Aila taktumuha khaufan fuwata mata huzunahu min suflatikum. Jadi harta yang sedikit dari dunia artinya janganlah kalian menyembunyikan ayat itu karena takut kehilangan sesuatu yang akan kamu dapatkan dari bawahan kamu atau dari jamaah kamu. Jadi bagat tombo tadi takui ko. Jadi takui ke bawahannya, jamaahnya. Tidak dapat pitih bego,
maka disembunyikan sebagian ayat tadi itu. Sebab kalau disabuian itu tidak sesuai dengan selera jamaahnya. Nah, takut ditinggalkan jamaah, takut tidak dapat pitih. Dikarena itu biarlah disembunyikan sebagian ayat asalkan sesuai dengan kemauan jamaah mereka. Wa iyaya fatakun, dan hanya kepadaku maka hendaklah kalian takut. Khafuni fi zalika duna ghairi. Takutlah kalian kepadaku dalam hal itu tidak selain aku. Jadi jangan kalian takut-takut. Jangan takut menyatakan kebenaran walaupun kepada atasan, walaupun kepada jamaah. Tak boleh takut kepada yang lain. Hanya takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, hanya kepada Allah, maka seseorang itu akan berani menyatakan kebenaran apapun resikonya. Ya, di masyarakat kadang-kadang kamu ada itu, tidak? Takut menyebut, takut tersinggung orang lain. Ya, padahal kita ingin menyampaikan kebenaran, tapi halangnya apa? Takut tersinggung orang beko, menenggang hati orang lain, contoh. Padahal kalau kita melihat kemungkaran itu, wajib kita sampaikan. Atau contoh apa, ada keluarga kita yang alun sembahyang. Apa kira-kira itu? Kali sampaian, takut. Bekonyo, tersinggung. Jadi, kita menyampaikan kebenaran itu, jangan takut kepada selain Allah. Wa iyaya fattakun. Semua itu dengan iyyaka na'budu, didahulukan objek daripada predikatnya. Apa faedahnya itu? Hesar, yaitu hanya mengkhususkan hanya kepada Allah takut. Hanya kepadaku maka hendaklah kalian takut. Jangan takut kepada jamaah kalian. Kalau itu memang benar-benar orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu hanya takut kepada Allah. Ada takut ke penguasa, takut ke atasan. Kalau takut ke atasan beko dipecat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah tafsiran dari ayat yang kita bacakan tadi, ajakan kepada kalangan Bani Israel untuk beriman dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu intinya, isinya, kandungannya sama dengan Taurat. Yaitu misi yang dibawa adalah Tauhid, mengesakan Allah dan berbuat baik di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk beriman sementara mereka masih menyimpan rasa dengki kepada Nabi Muhammad. Itulah yang menghalangi mereka untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Padahal jauh-jauh hari mereka sudah mengetahui bahwa akan lahir seorang nabi penutup, dan itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tafsiran ayat ini, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.